Dan kali lagi dengan kami Beriasan Azam Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memperkenalkan perhiasan-perhiasan terbaru seperti biasa, model-model terbaru dari Perhiasan Azhara Jawa. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bahwa perhiasan silver lapis emas di Azhara Jewelry ini bisa dipakai untuk para cowok-cowok ya, untuk para kaum adam laki-laki. Karena walaupun di sini warna emas, itu bukan emas murni teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk para laki-laki, para cowok-cowok yang maco, yang ganteng, para bapak-bapak, abang-abang. Karena di sini cuman hanya lapis emas, kandungannya hanya lapis emas. Jadi buat sholat maupun ini bisa dipakai ya, karena kan ada sebagian yang apa, dengan kepercayaan masing-masing bahwa kalau untuk kaum laki-laki, kaum Adam itu nggak boleh pakai perhiasan emas murni. Jadi kalau untuk produk Azhara Jewelry ini, perhiasan silver lapis emas di Azhara Jewelry ini bisa dipakai untuk kaum laki-laki. Anu teman-teman, yang saya sampaikan, jadi bisa dipakai. Seperti saya nih, saya pakai yang model tali nih, teman-teman. Jadi bisa buat penampilan lah, biar kita lebih keren lagi, lebih gagah lagi ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai buat yang percayaan agama Islam itu bisa dipakai. Karena ini bukan emas murni, teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan. Saya juga pakai nih, pakai. Dan satu lagi, kalau untuk yang warna silvernya ini teman-teman, ini di sini juga ada, ini yang warna silvernya teman-teman, ini warna silver. Warna-warna silver nih teman-teman, banyak. Pokoknya datang aja langsung ke Azhara Jewelry, banyak pilihannya teman-teman. Ini yang warna silver, ini yang model Itali teman-teman. Harga terjangkau sekali, dan perhiasan ini bisa dibeli. Jadi bisa dijual apa, teman-teman beli nanti bisa dijual di sini lagi, karena nanti kalau beli di perhiasan di toko perhiasan Azhara Jewelry dapat kwitansi ya teman-teman. Jadi ada kwitansi di sini. Jadi toko kami itu jelas, sangat jelas. Nanti misalnya teman-teman beli dan suka dengan suara motor di sini. Jadi kalau teman-teman beli dengan model-model yang di sini, yang di toko Azhara, yang suka, nanti dapat kwitansi dari kami. Waktu-waktu bosan ataupun kepingin ganti, jadi bisa dijual kembali, kita terima kembali. Jadi teman-teman jual, kita masih terima kembali, karena resmi ya, dari kami ada kwitansi dari Azhara Jewelry. Ayo silakan, datang aja langsung ke toko perhiasan Azhara Jewelry. Adanya di kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Yang mau mampir silakan, saya buka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Satu lagi ada di Pasar Kutawis, Jalan Bokateja, di sana juga ada Azhara Jewelry. Baik teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan dari kami, bahwa yang kepercayaannya buat sholat katanya tidak bisa, ini bisa dipakai karena ini bukan emas murni ya. Cukup sekian dulu dari kami, tunggu berikut video berikutnya dari Azhara Jewelry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.